Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya. Hari ini saya kedatangan tamu guys, pengiriman drone. Ini sudah sampai ya mas, terima kasih untuk... ya mas. Oke, siap. Ini seneng di pak. Sampai terus neng di mana ini? Pulang sudah selesai rute, sudah selesai. Oh, sudah selesai ya. Karanganyar. Oke. Okay. Oh ya, oke, makasih mas ya. Wih, orang kerja mau kesini. Oke guys, ini saya dapat kiriman dari mana ini drone. Mari kita saksikan guys. Ini guys, Rich Store. Wah lumayan nih guys buat vlog drone guys. Kita mau boxing, mau kita lihat kayak apa bentuknya guys. Inilah pemirsa, kita buka bulu boxnya. Ini sudah kelihatan, hati-hati kita menyobeknya, takut tembus ke dalam nanti. Inilah guys. Ini guys, drone TXD G1. Nah, lumayan juga guys, ini buat vlog. Bisa dilihat. Specification color. Colornya ini putih guys, kelihatannya ini made in China. Ya, cari yang murah-murah dulu lah guys, buat youtuber pemula. Ini mereknya Tangjit. Mari kita buka guys, seperti apa barangnya. Kita buka. Oh, it's amazing guys. Ini, nah, lumayan lah guys. Ini bentuknya kecil sekali nih. Ini ada buku panduannya. Semuanya pakai bahasa Cina semua nih guys, nggak tahu artinya apa ini. Buku pedomannya, wah bahasanya Cina semua ini, nggak tahu ini. Pin kartu garansinya ini guys. Alas pokoknya. Yang penting sudah ada ini bukunya, ini barangnya. Barangnya kecil banget. Guys, ini buat remote-nya. Kecil banget ini. Gak tahu ini buat makanya gimana ini. Mata kameranya ini bisa dilihat Anda sendiri, dilihat sendiri guys. Unik barangnya. Ya, inilah drone ukuran harga yang murah. Harga di bawah 1 juta lah pemirsa. Lumayan lah, bisa dipakai. Ini kabel charger. Yang ini buat letak menempatkan HP di remote-nya ini.
dibuka dulu ini kayaknya aja centilnya ini buat dilepas buat masukin dudukan tripod ini ke buat letak HP-nya. Cukup lumayan lah guys bentuknya ya, unik lah ini pesawat drone-nya ini. Oke lah guys, coba kita tray baterainya, kasih masuk drone mini ukuran standar murah, yang penting bisa dipakai buat YouTuber pemula. Nah oke lah, masuk. Nah kita tinggal coba bagaimana nanti nyalanya. Inilah pemirsa, sudah start nyala guys, luar biasa. Ini caranya, kalau bikin off kita tekan ke bawah. Nah, terus kalau mau dihidupkan atau mau on kita tekan ke atas dari remote ini pemirsa. Nah bisa Anda lihat sendiri ya, kita matikan dulu. Kalau kita mau matikan tinggal pencet tombol powernya sini. Nah sudah ketahuan mati. Nah ini tombol powernya. Nah itu mati ya. Inilah guys, kalau kita mau mencoba kita nyalakan lagi ini tombol sampai nyala. Nah itu sudah kelihatan. Sambungkan ke sensor remote ini guys, kita pencet sininya powernya, ini remote-nya. Kalau kita mau posisi kita mau on, kita pencet sebelah sini sekali. Nah itu kalau sudah bunyi kita ditekan ke bawah. Nah, nanti kalau lampunya sudah menyala tenang, nah berarti sudah sangkut guys. Ini dari remote-nya masih kedip-kedip, berarti belum kita. Nah, masih sekali. Nah, berarti sekarang ini sudah sensornya sudah tersambung, guys. Kalau kita mau nyalakan pesawatnya, tinggal pencet, dorong ke atas. Nah, Anda saksikan sendiri kan, sudah bisa menyalakan dulu. Kalau kita mau menyalakan pesawatnya, nggak mungkin di tempat kayak gini. Kita matikan dulu, kita tekan ke bawah. Sampai sini dulu video saya, nanti lihat kelanjutannya kita ke lapangan yang lebih luas biar enggak merusak pesawatnya. Oke ya guys.